sesebuah negara tu untuk ke untuk bebas COVID, dia mesti melaksanakan 6 perkara. Bukan negeri Melaka ya, satu Malaysia. Vaksin COVID-19 ni kita belum jumpa. COVID ni masih ada di mana-mana. Okey. Okey. Right, baby. Boleh Yang Berhormat, walaupun Melaka kini diisytihar sebagai negeri zon hijau COVID-19, apakah langkah kerajaan negeri untuk memastikan rakyat negeri ini untuk terus patuh dengan penjarakan sosial serta pencegahan wabak COVID-19? Okey, saranan saya tadi saya dah cakap, saranan saya adalah rakyat mestilah terus patuh kepada SOP kesihatan, kerana yang paling penting, vaksin COVID-19 ni kita belum jumpa. Makanya COVID ni masih ada di mana-mana. Jadi terus peka, terus ambil perhatian, patuh SOP. Yang penting adalah penjarakan sosial, tak kisah pun atau tak kira di mana kita pun ada. Okey, langkah-langkah. Apa langkah-langkah kerajaan? Langkah-langkah kerajaan sebenarnya untuk kriteria WHO, Pertubuhan Kesihatan Dunia, sesebuah negara tu untuk ke untuk bebas COVID, dia mesti melaksanakan 6 perkara. Perkara yang kelima tu kita dah buat. Contohnya kita buat PKP, PKPB, kita buat saringan, kita maksimumkan fasiliti kesihatan, kita ada custom quarantine, semua tu kita dah buat. Lepas tu kriteria yang keenam. Sekarang ni kita adalah kriteria yang keenam, iaitu pendidikan kesihatan kepada komuniti. Ini kita nak memenuhi kriteria ni. Dan di negeri Melaka ini, dalam bulan yang lepas sendiri, saya adalah telah dilantik sebagai pengerusi jawatankuasa bebas COVID negeri Melaka. Dulu kita ada jawatankuasa COVID negeri Melaka yang dimengerusikan oleh Datuk Seri Gafatan, kan? Sekarang ni ada satu lagi yang baru, adalah jawatankuasa bebas COVID. Kita ke arah pendidikan sekolah komuniti, apa yang perlu dibuat dalam jawatankuasa bebas COVID. Di peringkat negeri, saya dah bersorak pada bulan lepas, disertai oleh semua frontliner, oleh PBT, oleh pegawai-pegawai daerah, semua daerah. Dan selepas dibentuk di peringkat negeri, ianya mesti dibentuk di peringkat daerah, yang akan diikuti oleh pula pegawai daerah, daerah Jasin, Melaka Tengah dan juga Alor Gajah. Di peringkat daerah juga struktur sama, semua frontliner, yang paling penting adalah kesihatan, kan? Selepas daerah, daerah pun dah mesyuarat, kita seterusnya adalah peringkat Japlun. Peringkat Japlun juga struktur juga sama, mesti dianggoti oleh agensi-agensi ini. Dan yang paling penting sekali adalah peringkat JPKK. Itu yang paling penting, mereka ini yang paling dekat dengan rakyat. Dalam jawatankuasa bebas COVID ni, saya sekalikan dengan JPKK, di situ saya sertakan sekali tiga dalam satu, disertai dengan COSPEN, pendidikan kesihatan, NGO. COSPEN ni biasanya diketuai oleh KEMAS dan juga NGO. Mereka ni selalu membuat program-program kesihatan. Yang paling penting, COSPEN ni mesti ada, dibantu oleh Jabatan Kesihatan, mesti ada setiap JG. Ini ada, InsyaAllah ada. Lepas tu saya sertakan sekali isu dadah juga meluas, sekalikan juga dengan pegawai ADK, kan? Dan seterusnya disekalikan dengan kombi, iaitu yang menangani kes-kes denggi. Sebab denggi ni orang kata merebak dengan orang kata di banyak tempat. Jadi sekalikan dengan COSPEN, dengan AADK, sekalikan dengan kombi dan juga pendidikan kesihatan komuniti. Program apa juga program akan dilaksanakan di peringkat JPKK, supaya rakyat tahu, supaya rakyat ini akan lebih peka. Besok kalau kita tengok jiran kita demam, COSPEN ni akan pergi. COSPEN akan pergi cek suhu badan dia, apa, ada gejala ke tak gejala. Kalau gejala di demam tinggi, disarankan buat saringan COVID. Saya tak langsung, pendidikan kesihatan komuniti itu ada, pendidikan ke arah denggi itu pun ada. Denggi ni masalahnya kita laksanakan berbagai-bagai perkara pun, kalau tak ada kerjasama daripada masyarakat, dia tak akan jadi. Dia tak akan jadi, bang. Kalau kita buat gotong royong pun, kita je gotong royong, dia tak keluar pun tak akan jadi, kan? Saya tak mahulah sampai peringkat untuk memberikan compound sebenarnya, kan? Tapi kalau terlalu berdegil, compound tetap dikeluarkan.
compound di kawasan wabak sama sekali tak boleh kurang. Itu kena faham. Kalau 500 satu compound 500 lah tak boleh kurang. Bagaimana saya lawatan ke Jasin tu, Taman Maju kan, ada tempat-tempat yang memang agak kritikal. Saya pun dah beri nasihat, tapi nasihat tu, teguran tu tak dilaksanakan. Tak laksanakan, saya beritahu waktu pun tak buat juga. Kata nak buat, terpaksalah compound. Kita kena serius kata perkara ini, walaupun mungkin masyarakat marah, tapi demi masyarakat yang lain, kita kena serius perkara ini. Undang-undang tetap, undang-undang perlu dilaksanakan. Jadi maknanya negeri telah menutup jawatan khusus bebas COVID negeri, jawatan khusus bebas negeri sehingga peringkat JBK. Walaupun peringkat JBK ini belum sampai ke pelaksanaan, saya yakin dalam masa terdekat yang dilaksanakan. Bukan negeri Melaka ya, satu Malaysia. Satu Malaysia. Kalau tengok semalam surat khabar pun, Tan Sri Anwar Musa pun berjumpa dengan Tuan Adam, bincangan perkara ini di RRP dia panggil.